Sumpah, tak ada lagi kesempatanku untuk bisa bersamamu. Kini ku tahu bagaimana caraku untuk dapat terus denganmu. Bawalah pergi cintaku, ajak kemana pun kau mau. Jadikan temanmu, temanmu paling kau cinta. Di sini ku pun begitu, terus cintaimu di hidupku, di dalam hatiku. Sampai waktu yang pertemukan kita nanti. Sempat tak ada lagi kesempatanku untuk bisa bersamamu. Kini ku tahu terus denganmu. Bawalah pergi cintaku, ajak kemana pun kau mau. Jadikan temanmu, temanmu paling kau cinta. Di sini ku pun begitu, terus cintaimu di hidupku, di dalam hatiku. Sampai waktu yang pertemukan kita nanti. Kita nanti. Musik ini sebenarnya aku nggak terlalu banyak menuntut gitu loh. Mungkin banyak yang lebih mahal dari ini, banyak artinya kalau ini masih belasan juta, mungkin ada yang sampai 60 juta, 100 juta gitu loh. Tapi nggak tahu, pada saat itu aku cuma berpikir aku pengen punya sesuatu yang sedikit agak rich lah ya untuk ini. Kalau mau beli yang mungkin yang lebih mahal ya, alhamdulillah sih bisa ya misalnya. Tapi gitar ini aja udah cukup lah buat aku gitu. Yang pertama, aku sempat kaget bahwa gitar ini ternyata handmade ya. Jadi nggak banyak ternyata gitu loh. Selain aku penggemar The Beatles ya, John Lennon juga pakai Martin juga. Selain itu aku juga suka karakter gitarnya, bunyinya, kayunya, sampai grip fingernya. Beberapa lagu
hits ya yang aku buat juga kebanyakan dari gitar ini. Perbedaan Ari Lasso, terus yang Krisya, Andai Aku Bisa, Sadis, Afgan, banyak hampir semua. Karena aku buat lagu tuh nggak selalu piano tapi gitar sama piano. Ini juga piano. Ini juga nggak terlalu mahal karena dulu aku bikin lagu tuh pakai keyboard yang murah juga sebenarnya bisa gitu loh. Cuman ya pengen naik level sedikit ya aku beli ini. Dan ini juga masih orisinil. Begitu ada di ruangan menurut aku bottom aja suaranya. Nah, sama gitar ini karena setiap rekaman aku selalu pakai akustik gitar, pasti gitar ini.